أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة <applause> إلا بالله عَلَيْهِ العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدم نفع في علم شيء آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ANTARA DIMINKUM WA LA TAQTUNU ANFUSAKUM INALLAHA KANA BIKUM RAHIMA WA MAY YAFAL ZALIKA UDWANAN WA ZULMAN FASAWFA NUSLIHI NARAN WA KANA ZALIKA 'ANALLAH HASIRAN IN TAJTANIBU KABAIRA MATUN HAUNA ANHU NUKAFFIR ANKUM sayyiatikum, WA NUDKHILKUM MADKHALAN KARIMA Ya ayuhal lazina amanu Wahai orang-orang yang beriman La ta'kulu amwalakum Jangan kamu makan harta-harta kamu Bainakum diantara kamu bil Bilbahtili Dengan batil Jangan kita makan harta Dengan secara batil Haram Jangan dimakan Makruh juga jangan dimakan Ya cari yang halal-halal. Yakin halal, makan. Kalau enggak halal, enggak yakin, jangan. Jadi usahakan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini halal semua. Jangan ada yang haram. Sebab kalau ada yang masuk yang haram, jangan yang haram, yang halal kebanyakan malas ibadah. Halal kebanyakan malas ibadah bagaimana haram halal kebanyakan males ibadah bagaimana haram jadi usahakan sehalal mungkin kita punya makan apalagi buat empanin anak kita istri kita maka sehalal mungkin kalau ada yang haram kita buat anak bini kita Wajar kalau dia bangor. Wajar kalau bini ngelawan, ya. Kenapa? Ada yang haram. Jadi segala mungkin jangan ada yang haram. Nah, bilbat ini bil harami dengan haram. Jangan dengan haram. Fi syar'i dalam syariat. Contoh kariba seperti riba. Jangan makan yang riba yang haram. ada orang perselisikan antara tentang masalah bunga bank ada yang mengatakan riba ada yang mengatakan ya bukan riba ada kaidah fikih mengatakan iza jeta iza ma al halal wal haram gulibal haram gunakan ini apabila berkumpul antara halal dan haram dimenangkan yang haram artinya kita unggulkan pendapat yang haram artinya kita jauhin aja dah ya kita jauhin aja. Kenapa? Karena nanti akibatnya yang kita takutin. Mm -hmm. Jauhin. Kariba wal wal gosob gosobi dan merampas, ngambil punya orang. Ya, merampas punya orang, mencuri juga. Jadi mencuri walaupun dikit nggak boleh. Ya, ya, mencuri walaupun dikit. Enggak boleh, jangan diistilahkan mustakmal. <laughs> oh santri mau mustakmal. Oh, yeah. Tetap enggak boleh, ya. Walaupun dikit juga aram penghapusan orang kita ambil taruh di kantong kita sembah yang sembah yang kita enggak terima ada yang aram pensil mekanik teman kita kita ambil taruh kantong kamu punya sholat enggak diterima ya. apalagi sampai ada sesuatu yang kamu makan maka ibadah kamu males jangan ada sedikit pun yang haram di badan kita pelihara dari sejak sekarang illa kecuali lakin apabila antakuna bahwa adalah takau jatuh ia terjadi ia tijarotan dagangan wa fi pada satu kiroat bit naswi dengan nasab berarti tadi bacanya tijaratun gitu ya <laughs> kalau memang begini redaksinya jadi ada yang baca tijaratun ada yang baca tijarotan antakunal amwalu amwala tijaratin sadiratin yaitu bahwa adalah harta hartanya itu harta dagangan yang tim yang timbul antarodin minkum dari sebab saling ridho di antara kamu nah, kalau begitu makan dah boleh kita makan dari hasil keringat kita itulah harta terbaik itulah harta terbaik makan boleh hasil keringat kita hmm makan boleh hasil keringat kita itu harta terbaik kita biar sedikit yang penting halal wat hmm. nafsin dan baik diri artinya Ridho ya falaku maka boleh bagi kamu antakuluha bahwa kamu makan dia makan Wala taqtulu anfusakum dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Birtika bima yu'addi ila halakiha ayyan kana fid dunya awil akhirati biqarinatin. Jangan kamu bunuh diri kamu ya dengan melakukan birtika bima yu'addi sesuatu yang dapat membawa ila halakiha maksudnya kepada membinasakan diri kita. Jangan ayyan kana fid dunya awil akhirati biqarinatin. Ya, dimana di mana saja keadaannya baik di dunia ataupun di akhirat dengan ada satu ya, indikasi ya, jangan sampai membuat diri kita binasa Inna akan nabikum rahiman sesungguhnya Allah dengan kamu maha penyayang Allah maha penyayang fi manihi pada mencegahnya Allah lakum bagi kamu min nikah daripada demikian itu keharaman Allah cegah kita, Allah larang kita supaya jangan makan yang haram. Bapak saya dia ya, sering banget nasihatin saya di antara nasihatnya itu kalau lu demen sesuatu barang ya kalau lu punya duit beli kalau nggak punya minta jangan sekali-sekali lu ambil punya orang Enggak apa-apa, minta enggak punya duit. Mohon maaf, Pak. Boleh enggak saya minta itu? Ya. Boleh enggak saya minta itu? Baik-baik. insyaallah dikasih. Kita enggak punya duit, ada orang punya pohon mangga, mangganya gede-gede banget gitu. Pak Haji, saya pengen beli tapi nggak punya duit tapi saya pengen banget mangga itu boleh nggak pak Haji? saya minta mangga satu aja insya Allah dikasih minta dikasih insya Allah jadi minta kalau nggak punya duit jangan ngambil jangan ngambil ya sama teman-teman makanannya banyak banget ya Iya, itu makanan enak banget paham. tuh paham berarti ya <laughs> boleh nggak saya minta boleh. <laughs> <laughs> tapi jangan juga culutak banget nanti. <laughs> jadi kita pengen minta jangan ngambil ingat minta kalau punya duit beli kalau nggak punya duit minta jangan ngambil pengambil nanti begini jangan yang haram kita makan dalam tubuh kita yang halal aja kebanyakan males ibadah itu kalau udah males ibadah itu udah bahaya susah obatinnya ini ngapa males banget ya ya Allah ini susah itu harus kita jihad jangan sampai makan yang haram. Wa may ya'al zalika dan siapa saja yang melakukan itu aimanuhia anhu artinya sesuatu yang dilarang daripadanya udwanan udwanan tajauzan dengan cara melampaui batas lil halali bagi yang halal halun itu menjadi hal hal kadarnya melampaui batas wa zulman lagi zalim taqir itu menjadi ta'kid taukid fasaufa maka nanti kata Allah nuslihi nudkhiluhu naran kami akan masukkan dia ke dalam api neraka yahtariku fi yang terbakar ia di dalam api neraka wa kana dzalika 'ala Allah yasiran dan adalah demikian itu atas Allah mudah ayinan mudah Allah masukin kamu ke dalam neraka mudah